Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan melihat ya, melihat ini di tempat saya itu ada apa ini? Tawon ya, tawon madu yang masuk di dalam bak air bekas ya. Ini saya akan coba tengok gitu ya. Tengok dengan pelan-pelan ya. Ini nanti saya sediakan tempat kalau nanti kira-kira ada akan kita ambil dan nanti akan besok ya, besok atau nanti akan kita coba pindahkan. Ini agresif sekali ini yang anunya. Apa itu? Tawanya termasuk agresif ya. Jadi kita lihat ini. Saya mau membuka isinya di dalamnya itu apa ya. Maksudnya ada berapa apa jelas tawon. Ini saya pelan-pelan ya. Ini saya tadi sempat membuka YouTube teman kita. Itu yang jelas kita yang penting tidak menyakiti ya. Oh, ini ternyata di bawah ada enggak ini, Mi? Samping. Oh, enggak ada. Tutupnya oke. Oke, ternyata ini di dalam. Kita taruh dulu ini. Oke, nah ditutupnya enggak ada ya, teman-teman. Nah, ini di samping ini. Di samping ini. Oh, ternyata di sini, teman-teman. Jadi, oh, alhamdulillah itu di bawah itu. Jadi ini kayaknya udah jatuh semua. Jadi tolonya ini sudah jatuh. Ini kita harus menyelamatkan karena ini sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sebelumnya ini menghadap apa ya? Istilahnya turu itu gimana ya? Jadi ini mendatar posisinya. Kemudian tadi tukang ada tetangga yang kebetulan kesini itu memindahkan, teman-teman. Jadi ini kemungkinan lepas dari ikatan gitu ya. Ini saya berarti akan coba tarik dengan kawat saja. Kita cari kawat dulu. Jadi kita akan mengambil madu dengan kawat ini ya. Ini sebenarnya di sana madunya sudah jatuh ya, tapi insya Allah akan kita selamatkan. Artinya nanti akan kita manfaatkan dari madu yang ada ya. Ini di sana. Kita tahu. Oke, saya akan membuat dulu bagaimana caranya, apakah dia akan lepas atau enggak ini, karena ini sudah terisi sebagian. Nah, ini sudah terisi dan saya harus ekstra hati-hati. Saya ukur panjangnya dulu karena saya kalau mau masuk tangannya ini di samping kanan ini terlalu banyak ya. Jadi saya pelan-pelan ya. Ini terlalu banyak yang bagian kanan ini karena ini jatuh. Jadi ini kan tadi mungkin di samping ya, teman-teman. Jadi ini mungkin di samping. Akan kita pelan ambil pelan-pelan. Raket nih. Gak masalah. Ora popo tetap masih bisa. Mas Adhan, jangan dekat-dekat ya Mas Adhan ya. Nah ini kan sebenarnya jatuh semua ini. Waduh, nah, besar-besar sekali. Coba bisa di kita taruh sebentar. Mas Adhan jangan dekat-dekat ya. Ini kan jatuh karena jatuh ya. Nah, kita taruh teman-teman. Nah ini.
Ini sebenarnya belum terisi semua ya. Kalau kita cek belum terisi semua. Nah, kita pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Jadi ini takutnya kalau dia kesentuh terus marah, teman-teman. Ini ternyata saya yang bikin terlalu ini, terlalu kuat. Hari ini mereka mati karena terkena ini, kejatuhan dia sendiri, kejatuhannya. Jadi kejatuhan. Nanti pakai nanti pakai apa, kukus. Ini selanjutnya tahap kedua. Ini sebenarnya kasihan sekali ya, ini sebenarnya belum tekuk ya. Kita akan ambil ini, sebenarnya kita harus naruh sarangnya lagi sebenarnya. Jadi sarangnya harus kita taruh dulu agak kita. Nah. Ini nanti kita bikin apa ya? Kita cari tempat nanti, Ti. Nanti dari kerumunan ini, atau mungkin ini anu aja, kita bersihkan. Terus kita bikinkan tempat di dalam sini. Banyaknya orangnya banget. Jadi ini karena miring tadi ya, karena miring tadi terus jatuh. Ini termasuk evakuasi ya, teman-teman. Evakuasi. Evakuasi apa namanya? Nah, ini saya sudah di apa namanya, sudah di oleh tawanya, ini sudah di incar ya, tapi saya pelan-pelan saja. Ini kalau madu itu kan sebenarnya nggak bisa campur air ya, asli. Jadi jangan khawatir nih, nanti madu ini ketika kita peras itu nanti akan terpisah. Aduh, Allah Akbar. Besarnya. Ini akan kita peras. Masih tadi lagi? Betul. Masih banyak. Alhamdulillah. Nanti ini. Aku lihat kesan gede. Ini rapuh lagi, ditumpuk. Aku lihat kesan besar. Nah, ini yang sebelah sini ya, kalau bisa kita lihat ini dia sudah tidak ke sarangnya. Dia tidak ke sarangnya karena sarangnya jatuh semua di sana. Biasanya rubun ratu. Nah, ini kita nanti akan coba cari ya, teman-teman. Nih, saya mulai dirubutin ini. Saya mulai dirubutin. Ini juga harus hati-hati karena ini sangat lemah sekali ya. Saya harus cari posisi terbaik nih. Kalau jatuh ya, ini harus diam dulu, Mi. Nah, diam dulu. Ini kurang kuat saya tadi. Nah, ini yang banyak. Ini sepertinya banyak. Harus pelan-pelan juga. Ini karena banyak ini ya, banyak madunya ini. Jadi saya itu mau ngambil langsung nggak nyampe tangan saya.
Belum pernah ini. Saya akan coba turunkan tangan. Tidak nyampe tangan gue. Udah tekan. Bisa enggak, Le? Ya. Ini gue luas gede, Be. Jadi ini kan sebenarnya lemah sekali, Pak. Ringkih ya. Ringkih sekali ini temannya. Ya. Iya, Pak. Kuning. Kuning, Bu. Oh. Oh, tak lerungi kayak gede-gede. Saya diminta ganti kawatnya. Ini kan gede rada kuat. Seorang fokus. Ini karena apa ya? Ini itu bukan masalah ini ya, apa? Jadi karena ringkihnya ini, jadi saya harus. Nah, jadi ini, jadi apa? Ringkihnya apa namanya? Tolo. Tolonya itu bukan karena kurang besar ya ini. Tolo. Jadi saya harus megang dengan dua-duanya dan harus pelan ini. Alat bantunya ini. Lurus ya? Atau ini mungkin kita goyangkan nyampe? Wah, mungkin cepet dong, Bun. Kono karo kono. Kita coba lagi ya. Maaf ya teman-teman, ini memang belum pengalaman sama sekali saya. Hanya mau menyelamatkan ini ya. Nah ini sudah mau menggigit saya ini. Ini kalau bisa malah di anu ya. Tinggal satu yang terminal. Aduh. Masih satu. Mama. Salam dulu ya, Pak. Udah mati. Enak dulu gitu. Mau dicukur. Enak gitu. Otol nih. Kita cek ya. Ini memang jadi sudah habis ini jadi. Benar sudah habis ini. Jadi maaf teman-temannya tadi. Jadi ini ada sekitar berapa nih ya? Banyak sekali ini. Kita coba cek. Nah ini nanti kita anu pakai apa di anu pakai anu dulu itu di jat. Nah ini di sini ini apa namanya ini banyak sekali ini tawonya ini ada ratunya mestinya ya. Ini saya bingung nih mau anunya gimana. Saya bingung. Dan ini nanti akan saya coba saya buatkan
akan saya coba buatkan sarang ya. Sarang berarti nanti gimana ya, kita coba nanti kita bikinkan sarang dengan kayu, nanti kita taruh di dalamnya kayu-kayunya, kemudian kita akan mengikat. Jadi nanti ini nanti jangan semua diambil, nanti kita akan mengikat ini dua atau berapa ya, yang kecil-kecil ini nanti kita ikat dua atau tiga ya. Yang kecil-kecil. Kita tutup dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nih dalamnya ada, nah, ini kita akan pasang ini teman-teman, kita akan pasang dengan hati-hati. Nah, ini kita pasang dengan hati-hati, ini sampai gimana. Jadi sementara saya hanya membuat dengan ini ya teman-teman. Nah, ini agar dia melanjutkan lagi membuat rumah di tempat ini. Nanti akan kita tutup lagi. Nah, ini biar seperti ini kawan. Nanti mudah-mudahan dia akan membuat di sini, di sana ya. Dan ini mungkin masih ada ratunya di sini ya. Ini saya belum begitu apa, nanti saya mau buka YouTube bagaimana cara mencari lebah ratunya. Nah, teman-teman semua, hari ini tadi saya habis berkunjung di tempat teman mau nempel madu. Dan saya melihat di sana juga dia peternak madu sederhana. Tapi ternyata ketika saya sampai rumah di tong ini itu ternyata ada madu yang seperti tadi. Ini ditemukan oleh orang tua saya dan kebetulan ini saya lanjutkan ya. Jadi dia berada di tong ini terus. Tadi sempat berada di sini, tongnya tidak dipakai. Nah, ini tadi jatuh karena dipindah jatuh. Kemudian saya berusaha membuat sementara. Jadi ini sementara saya buat tempatnya seperti itu. Kemudian sarangnya kita masukkan lagi, mudah-mudahan dia tidak kapok. Ini saya akan tutup lagi seperti semula dengan pelan-pelan karena di sini tadi sudah ada. Di sini tempat keluarnya. Nah, ini biarlah ini menjadi tempat sarang raksasa apa namanya, lebah madu. Kita putar panjang. Jadi tadi posisinya ini tertutup juga, tapi posisi tertutup dan sama-sama posisinya miring seperti ini.
lubang-lubangnya nanti kita cek mas bapak. Kita cek di mana saja lubangnya. Ini lubangnya, saya tidak mengubahnya, satu di sini, dua di sini.